Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Di sini jual open microwave. Ada? Ada. Gimana dengan TV-nya? Oh, jadi. Dan open microwave-nya juga. Nanti di tempat arisan, kamu cerita kalau kita beli open yang paling top. Tolong taruh di teras. Ini Pak. Terima kasih ya Pak. Iya, mari. Yo. Sekarang acara ngerjain Jimmy. Halo, selamat siang. Ini kantornya Pak Jimmy. Ya, betul Pak. Tapi sekarang hari Minggu, kantor tutup. Ya, saya tahu hari Minggu kantor tutup. Ini siapa ya? Satpam. Begini Mas, di kartu namanya ada nomor telepon kantor. Ya, Bapak telepon ke rumahnya saja. Ya, saya tahu. Saya sudah telepon ke rumahnya. Tapi tidak ada yang angkat. Mungkin rumahnya sedang kosong. Lalu bagaimana maksud Bapak? Apa? Saya mesti telepon ke rumah Pak Zimi 2 jam lagi. Kenapa tidak sekarang saja, Pak? Kemungkinan rumahnya masih kosong. Lalu saya mesti bilang apa sama Pak Zimi nanti? Begini saja, tolong sampaikan saya menemukan dompetnya di pertokoan. Oh ya, kalau di rumahnya ada kotak surat, saya masukkan ke kotak surat. Kalau enggak, saya lempar saja ke terasnya. Kalau saya boleh tahu nama dan alamat Bapak? Dia tidak perlu tahu. Terima kasih. Bah! Apa pula orang ini? Pasti sopet orang ini. Cuma lagunya saja sok kantoran. Lama aja buka pintu. Apa sih kamu? Cuma disuruh beli makanan aja kayak kesel banget. Kan kamu udah gua kasih 20.000. Nah, bagaimana nggak kesel? Tadinya kan Cion ada janji sama teman. Sekarang dia udah tinggalin Cion. Temen cewek. Dengerin. Kalau cewek yang nggak menungguin, jangan dipikirin. Artinya dia nggak setia. Aduh, ya. Cepetan kamu simpan makanan ini di lemari dapur. Jangan sampai ketahuan Jimmy. Kok? Udah ini urusan gue. Urusan gimana? Tunggu sampai Jimmy tidur baru kita makan. Wah, sudah lapar nih. Di cepetan dong. Beres, Mbak. Yon, bantuin gue geser ini. Situ. Aduh, Jimmy, jangan mandanti gitu dong. Gara-gara doa lo jelek, duit gue ambles. Loh, emangnya sih doain apa? Kalau nggak ngasih lo, lo doain duit gue hilang semua. Loh, katanya kamu bokek. Pokoknya dompet gue hilang. Di dalamnya ada KTP, ada SIM, ada foto pernikahan. Pokoknya ada macam-macam. Aduh, emangnya kamu ngedoain apa, Yon? Sion sih bukannya ngedoain, Mbak. Sion cuma ngeramal aja. Biasanya kalau orang pelit ada hukumannya. Gue denger juga gitu sih, Jim. Terus kamu bilang mending hilang deh daripada dikasih ke Sion, ya kan? Udah deh, jangan banyak cincong. Siapin makan, perut gue lapar nih. Begitu dong, Mas Jimmy. Sini, Sion. Karena doa lo jelek, lo makan di belakangan. Begitu deh. Lapar-lapar. Dia kagak tahu potongan yang paling gede udah gue sikat. Lapar.
Hah? Loh, mana makanannya? Ini. Tuh. Masa makan saya cuma beginian? Tukang kompor yang kamu janjiin mana? Kalau tukang kompor belum ada kan gua udah bilang beli makanan jadi. Iya, tapi uang yang kamu kasih nggak cukup untuk beli makanan jadi di restoran. Cukupnya hanya beli ini aja. Ya, beli di warteg kek. Pokoknya nasi. Kamu kan tahu kalau gua belum makan nasi, berarti gua belum ngerasa makan. Sekali-sekali kita harus ganti menu, makanan harus bervariasi. Kalau kita tergantung dengan beras, beras bisa jadi mahal. Hah? Mau kemana? Mau makan di luar? Mau bikin kopi susu buat nambah gizi. Air panas cuma di termos aja. Gue belum masak air, soalnya kompor pasti rusak. Biarin. Buat ganjalan perut. Sembarangan kamu. Makanan enak begini dibilang ganjalan. Sombong amat. Ini dari mana? Kamu barusan dapatnya dari mana? Dari dapur. Ya udah, dari dapur. Kok pakai nanya? Maksud gue kenapa bisa sampai di dapur? Gue beli dong. Emangnya gue ngerampok di toko. Belinya kapan? Tadi. Duitnya dari mana? Gue ngelego satu gelang sama satu cincin. Bagus, daripada kamu koleksi perhiasan, mendingan kamu beli perlengkapan rumah tangga. Terima kasih atas pujian Anda. Mbak, telepon. Diangkat, Tuan. Halo? Ya, ini dari mana? Sebentar. Pak Jimmy. Dari satpam kantor. Halo? Ya? Ada apa? Apa? Iya, iya, iya. Terima kasih ya. Ada apa, Jim? Jimmy? Wah, kali itu dompet sama Jimmy kok ada di sini? Ah, brengsek. Kenapa? Dompet gua kecopetan. Dompetnya dikembalin, tapi surat-surat pentingnya hilang. Surat penting apa duit? Duit juga sih, tapi dikit. Siapa tahu masih ada duit yang nyelip. Gue tadi ke orang pintar. Ngapain? Terus terang gue nanyain dompet gue yang hilang. Wah, terus ketahuan dong siapa yang ambil duitnya Mas Jimmy. Wah, gue malah dikasih wejangan. Selama ini dia bilang gue orangnya egois. Bangnya gue ngirit, ngumpulin duit, mau beli jam cuma buat nampang. Terus kemakan sama lansion, duitnya hilang. Makanya sekarang gue mau nebus kesalahan. Makasih, Mas Jimmy. Oke. Ini, Mer, 2,5 juta buat ngegantiin cincin sama gelang kamu. Mestinya gue yang beli microwave. Nih. Ngasihnya rela nggak sih? Oh, rela. Hah? Nggak ada kaitannya sama duit kamu yang hilang? Nggak ada. Aduh, terima kasih, terima kasih. Jim, sebetulnya dompetnya nggak hilang. Duitnya gue yang ambil, bakal beli microwave. Kalau gitu nggak aci dong. Oh. Eh, jangan sampai, Pak. Aduh, gue pelakas.